sekarang lagi naik WhatsApp ya, menuju Bayungkan. Kita ini dari Menara Pandang Banjarmasin titik nol. Nah, kita disewa perahu kelotok menuju Bayungkan. Ini masih gelap guys, kira-kira tengah enam lewat. Hari ini saya perjalanan untuk kelompok Intan, apa gitu ya? Kelompok Intan. Dari Menara Pandang. Jadi saya ini baru hari ini. Ah. 2024 saya naik. Menikmati naik kelompok ya? Naik yang begini nih. Bahagia nggak? Bersyukur nggak? Dari syukur. Ditingkatkan lagi ibadahnya. Supaya Allah kasih lagi rezeki yang lebih besar. Merasa bahagia sekali. Gimana bersyukur nggak? Terharu nggak? Terharu banget. Terharu ya? Terharu banget. Nah ini yang Mekamat Dukung Julak. Ya. Itu kemarin kita makan di situ guys. Dukung Julak guys. Untung kita dari Menara Pandang ya. Ada kapalnya nggak terlalu besar kapalnya. Gimana kesan-kesannya setelah naik di sini, perahu ini, naik di kelompok, seneng ya? Masih dia? Sama. Masih dia. Gimana Bapak Ibu perjalanan ini, seneng gak Bu? Enak sih, tapi naiknya ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Soalnya baru pertama kali naik. Oh gitu? Ini. Jadi rasanya gimana? Masuk dari kapal enak. Senang hati. Jadi senang ya, bahagia enggak? Bahagia kan? Bahagia. Ini kira penjara-penjara ya? Iya. Iya. Ini sekarang udah kelihatan itu loh. Matahari udah terbit guys. Iya. Matahari sudah mau terbit. Sepanjang jalan ini ya guys. Sungai-sungainya banyak sekali. Kenceng gondok. Ini apa nih keramba-keramba untuk orang ini kali ternak ikan. Kenceng gondok nih petik. Panahan videonya video lebar. Matahari terbit guys.
menyenangkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku sayang. Banyak cerita yang akan ku sampaikan. Sayang engkau tak duduk di sampingku sayang. Masya Allah, rumahnya akan roboh itu. Rumah hampir akan roboh loh, guys. Ya Allah, rumah hampir roboh loh, guys. Parah banget ya Allah. Saya tragis banget loh ini ya. Tragis banget demi Banjarmasin ini, guys. Ini kan negeri penghasil batu bara terbesar ya di Indonesia. Tapi keadaannya begini loh, guys. Ini ya, ini keadaannya ya, sepanjang jalan. Sepanjang perjalanan kita naik pelatok-pelatok ini sampai di Bayungkan, ini lah ya. Sedih ya Pak, sedih ya. Sedih loh, aku malah bawa jengkol ya. Aku mau jengkol. Eh jangan dulu, nanti agak gelap dulu, agak gelap. Nanti agak gelap, saya agak terang pakai ya. Kenapa? Ya agak terang pakai ya. Iya. Gak pasal ya, Rek. Oh iya. Sungguh sangat menyenangkan perjalanan ini. Ibu-ibu sendiri yang terakhir. Jadi orang-orang di sini tuh pintar berenang ya. Jadi dia santai aja naik perahu. Jadi memang kehidupan di sungai ini, guys. Jadi orang buang air yang kayak gitu yang cek lah ya, mandi, cuci, apa itu kayak itu, kakus ya. Jadi semua makanya ya, lihatlah ini sungainya ada kotor ya guys, kotor. Indikator bahwa itu kotor adalah dengan adanya ikan gondok. Pak! Ini kita lewatin jembatan, ada masjid. Alhamdulillah kelopaknya itu nyaman banget, jadi kalian bisa duduk dengan nyaman, guys. Assalamualaikum Indonesia. Sekarang kita sedang berada di atas kelopak yang menuju ke Lok Marintan. Kita sekarang lagi di atas perahu kelotok. Di sini sebenarnya kelotok, perahu kelotok. Jadi kita mau ke Lok Bayungkan, ke pasar terapung, guys. Ini kita nyewa kapal ini. Kapal ini 400.000, tapi insya Allah ini saya kerjakan. Ini enak banget loh, guys. Serasa kita jadi konglomerat, serasa kita jadi crazy rich. Jadi gak pernah jadi crazy rich. Beli kapal, beli pesawat jet, beli apa-apa, ini aja udah nikmat banget. Nah, cuma bayar 400.000, kita gak mikirin pemeliharaannya loh, guys. Ini mantap banget jadi orang Indonesia yang bisa menikmati, hanya uang sedikit bisa menikmati. Nah, ini mereka malah uangnya gak seberapa, tapi mereka jadi kerajian juga. Gak kalah sama Raffi Ahmad. Sebab. Tapi pemandangannya
banyak rumah-rumah yang kumuh. Oh, dia nggak pakai mesin. Nggak pakai mesin. Sepanjang Martapura Banjarmasin. Sepanjang ini sungguh sangat menyedihkan. Satu menit loh ya, satu menit berhenti. Ya, gini ya. Assalamualaikum semuanya. Ini sekarang kita sedang berada di Pasar Terapung Lok Baintan. Ini kita sedang dikerubungi oleh acil-acil. Acil-acil itu kalau bahasa Banjarmasin itu tante. Iya. Nah, iya. Nih. Iya. Jadi ini ya, anak kerupuk itu ya, ada 5 ya. Ada 5 berkontrakan. Ada 5 ya. Banyak yang mengawal. Luar biasa. Ya, karena sudah kakak nasinya. Kepalin. Udah mau sawo. Tenang ya. Nanti kita beli. Ya. Tenang ya. Alhamdulillah. Aku angkat kerupuk. Boleh deh, bukan aku dah. Alhamdulillah. Kalau nak memuji orang, kita harus mengucapkan alhamdulillah, karena kita kan ciptaan Allah. Berhenti, udah berhenti. Ganti lagi yang baru. Nah, berpantun pula dia. Saya bundalah yang paling cantik. Alhamdulillah. Pujilah terus, masya Allah. Panalang. Saya ada. Eh, tak ada itu kah? Sekarang story kak, bulan Desember kah? Lah itu lay kapan lay? Ya apa tuh? Kepo apa sih lay itu? Durian tapi bukan durian, apa dah? Kepung apa kepung? Iya mungkin lah. Oh, tahun sekali. Belum musim itu buah apa kah? Enggak, itu buah apa itu? Kalau enggak suka buah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita dibagi ini nih guys. Buah bisbol ini guys. Buah mentega yang besar. Ceritanya. Pak Nanang 1 menit ganti ya Pak Nanang. Emang ini bunyi yang kecil itu yang besar tuh. Yang berada di kapal kelotok yang membawa kita dari menara pandang Banjarmasin, dan kita setelah setengah jam nyampe lah di Lok Baintan ini, dan kita dikerubungin oleh ibu-ibu ini, acil-acil itu tante-tante tuh, ibu bunda-bunda tuh. Nah, mereka assalamualaikum, nama siapa? Iya. Bagi-bagi rezeki ya. Masya Allah, aku dikerumuni oleh rezeki. Ini rezeki semua. Ya. Masya Allah. Belum dirasa. Nanti kita bagi-bagi pun nasinya pun bispul. Merdeka. Itu masih mengkal. Kalau matang lebih manis lagi. Ini menek perahu. Ini rasanya antara apa ya? Durian. Antara durian apa? Ya. Enggak, naik perahu. Kalau bunda makan soto. Tunggu. Aku potong satu-satu mau nggak? Boleh. Nanti ya, nih aku potong ya, ntar. Tapi pakai pantun ya, Bun. Jualannya boleh. Oh, itu video ya, ntar ya. Itu video ya, satu-satu ya, ntar. Pak Nanang, Kak Nasi di Pak Nanang. Aku mau videoin mereka satu-satu. Untuk. Ya, juga dimatiin sih, Pak Nanang. Ini nama siapa, Bu? Aku namanya Acil Nurul. Acil Nurul. Aku mau pantun buat ibu siapa, Bu? Ibu Evi. Ibu Evi, ada pantun buat ibu Evi. Ah, silakan. Jakarta ke Banjarmasin. Menemu guru. Cakep. Cakep. Kami cari pemimpin, ibu Evi lah yang paling tepat. Alhamdulillah. Nih, ibu siapa? Pak. Mandi di papan. Mandi di papan juga diganti. Cakep. Sukanya makan. Sedih kali. Alah, sedih kali lah sedihnya. Video, sekarang video. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Ini kita lagi di acara Mama Dede di Lok Baintan. Saya ini, aduh, sekarang kalian harus tebak umurku. Ada yang bisa menebak umurku? Kukasih satu orang 10.000.
Cepat tebak umurku. 55. Aku kalau aku cemberut aku marah. 55 kok. Kok tua kali aku? Kok tua kali aku? 65 katanya aku. Enggak, sekarang aja 80. Jangan marah kok. Marah ya aku dibilang, dibilang 65 aku marah. Udah 65 tapi wajah muda. Masa aku dibilang 65? Tua kali. Umur aku 90. Ganti kulit. Kenapa jadi aku yang dikerubungi ya? Kenapa? Kenapa? Yang paling cantik, Bun. Yang paling cantik. Lihat bapak itu, Bun, yang ada yang berani. Nah. Soalnya bapak-bapak ya? Ini aku dikerubungi sama ibu-ibu, masya Allah udah kayak ini, udah kayak bukan ya, baca doa saya ya. Hari ini Pak Arba Mustamir, mudah-mudahan kita selamat, Bunda. Iya. Mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya. Amin. Bunda yang baca ngambil berkah, Bunda. Amin. Yang baca ya. Nanti nasinya dibagi-bagi, Bunda. Bunda yang baca doa selamat ya. Ini. Ini udah belum ya? Belum ya? Oh, mau berjalan? Mati! Gimana nih? Berhenti dulu! Jangan berjalan dulu! Kasih aku belum! Aku yang bagi ya? Bener ya, padahal kan tadi gue rekam ya. Iya, Bo. Iya,
Pak. Tapi dibagi kok, dibagi kok. Ini adalah daerah Lok Baintan, pemerintah Kabupaten Banjar, Pasar Terapung, Lok Baintan nih guys. Oh,